Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku, petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita selalu diberi kesehatan amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah uh, tidak terasa ya sudah uh, tiga bulan lebih ya. Tiga bulan ya betul tiga bulan lebih ya. Uh, mungkin teman-teman masih ingat RB ini lokasinya di Bombana, Tugumun aja ya Alhamdulillah uh, hari ini kita. Uh, saya uh, ingin melakukan pengecekan bagaimana perkembangannya karena ini adalah RB baru ya bukan rehab RB ini di belakang saya ukuran uh, 6 kali 8 4 lantai ya ini 6 kali 8 4 lantai jadi ditemani dengan pas siapa pas selimin ya? ya dengan uh, ini yang jepo. paling ganteng gas jepo jepo ya bagaimana RB nya <laughs> katanya uh, beliau ini ganti SP per berapa hari? Tiap satu minggu, guys. <laughs> Aduh. tidak apa-apa ya namanya belajar ya. Tidak ada salahnya kalau kita mau belajar ini. Kalau dia capek nanti dia panggil saya ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, saya akan memperlihatkan bagaimana hasil pengerjaan kami agar tidak dibilang hoax ya. Karena uh, ada beberapa hari ya. Ada beberapa hari kata Ibu Bos katanya ada yang datang di sini video ya, binan saya. Uh, mungkin ada salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan saya dan tim oleh Dia datang video jam berapa ini, Pak? Siang-siang. Siang-siang ya. Waduh, <laughs> luar biasa ya. Pertama RB saya yang kedua itu di video katanya song padahal itu sudah paling kurang lebih 3 kilo. Sekarang binan saya <laughs> di video siang-siang. Aduh, untung didapat ya. Kebetulan di uh, kebetulan di sama pemilik gedung ya. Tidak tahu untuk apa sih. Ya, Tidak. kita tanya apa Pak? Waktu pada saat ketemu kita apa yang kita sampaikan sama yang ini yang video? Ya saya tanya untuk apa ini di video saya ya. kira saya dari tim Wali tapi kalau dari tim Wali saya kenal semua Iya betul. timnya ya. jadi katanya untuk ambil saja gambar katanya <laughs> ya. ambil gambar untuk apa ya betul saya mau cek anu ah, no? eh, ambil HP saya mau minimal saya ada dokumentasi untuk mereka langsung pergi <laughs> <laughs> ya itulah uh, ini Uh, banyak oknum yang sengaja ingin menjatuhkan tim oleh pembana ya banyak yang iri dengan kesuksesan TWB tapi apapun rencana mereka Allah ya yang ber berkehendak ya tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah kalau Allah sudah menetapkan sesuatu tidak ada yang bisa menghalangi ya oke intinya kita tim oleh pembana tetap uh, berusaha dan berdoa berikan yang terbaik oleh pemilik gedung soal rezeki biar Allah menentukan oke kita masuk ke dalam saya akan memperlihatkan bagaimana hasil pengerjaan kami kurang lebih tiga bulan ya ini lihat burung bermain bisa teman-teman lihat burung-burung uh, burung yang bermain ya ini SP uh, Pangeran Sriwijaya ya. Ya, ya. ini SP Pangeran Sriwijaya Oke kita masuk ke dalam kita lihat biar tidak dibilang hoax, ditemani dengan pemilik gedung langsung ya mana ibunya ini Pak ada Kenapa enggak ada. panggil nah, ada ada saudaranya mereka Oh begitu ya ya, ya. oke uh, buat teman-teman semua subscriber simak baik-baik ya agar tidak dibilang wax ini adalah rbw baru ya bukan rehab ini tanggal onnya bisa teman-teman lihat nah ini catnya uh, piloxnya masih kentara jadi kita onkan tanggal 17 bulan 6 ya 2021 tim oleh bombana handi tupar ya oke okay. jelas ya jadi jangan ada kata bilang hoax hoax ya oke okay. kita masuk ke, ke ruang ampli oke okay. bismillahirrahmanirrahim nah ini ampli yang kita gunakan ampli LAD 3131 ya Mungkin teman-teman masih ingat RB ini pertama kali saya on-kan ya. Lokasinya di Bombana, tunggu munajah. Uh, jadi ceritanya uh, saya ada keperluan mendarat di Bombana ya, karena uh, RB yang kelima saya listriknya uh, padam ya mati dan akinya juga lobet. Sedangkan kunci gedung ada sama saya, mau tidak mau saya harus kembali ke sini. Oke, jadi sebentar setelah kita cek ini, mungkin habis sholat maghrib saya langsung berangkat lagi ke Palopo. Oke, kita cek dulu agar tidak bilang hoax. Kita matikan dulu semua seru so ya. Biar kita lebih enak menjelaskan di dalam. Oke, Pak. Kita masuk sama-sama, pemilik gedung. Masih itu, Pak. Oke. Pak Jepo, bantu dulu, Jepong. Oke. Okay. Nah, ini tidak pernah disentuh-sentuh ya. Ini bukti ya bahwa pemilik gedung mau sukses. Kalau pemilik gedung tidak kecak... Mau ikuti arahan dari saya? Tim oleh Bambana, insya Allah sukses. Gampong -gampong saya, saya nah, pemilik gedung <laughs> sendiri saja lupa ya. E. Ah, ini dia, insya Allah, asalkan eh, binan saya mau mengikuti arahan. Insya Allah sukses ya. Buat apa juga sedikit-sedikit masuk, sedikit-sedikit masuk burung itu butuh kenyamanan, butuh keamanan ya. Asalkan ada binan saya yang gagal, berarti dia tidak mau ikuti arahan. Ya ada beberapa binan yang selepas karena sedikit-sedikit mau setel volume ganti suara aduh kesian dia sudah keluarkan biaya untuk memanggil konsultan sedangkan dia sendiri yang membuat dirinya galau ya ini contoh petani walet yang sukses dia tidak mau masuk ya kecuali saya ada saya datang ya oke kita masuk ini bagaimana ini pak Seni di atas perawan betul oh, uh, masih perawan guys melengke. mantap Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Oke, bisa teman-teman lihat Jadi di sini begitu kita buka pintu ruang ampli Kita langsung berada di void ya Jadi di sini tidak ada kolam RB ini tanpa media air ya Tanpa media air Di sini satu tetes media air tidak ada pun di sini ya Tapi insya Allah suhu dan kelembapan stabil di sini karena saya sudah ukur Oke, coba kita masuk ke ruang inap lantai dasar Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini satu, Alhamdulillah. Ah, ini dia, ya. Ini ada, ini ada lagi, ini ada lagi. Wih, Alhamdulillah, ini ada lagi. Masya Allah, ini ada, ya. Ini ada, ini ada lagi. Wih, burung. Ini ada lagi, ini burung main di dalam, ya. Ah, itu dia. Ini ada lagi, ini ada lagi, ini ada lagi, ini ada lagi. Ah, ini ada lagi. Ah, ini dia, guys ya. Bisa teman-teman lihat. Ini ada lagi. Ah sepertinya di sini ada polesan kayaknya ya. Ah ini betul. Ini ada saran di sini. Ini polesan. Nah ini bisa teman-teman lihat. Oh iya. Ah ini betul ya. Ini bukti. Alhamdulillah. Uish, mantap ini guys. Oke. Okay. Ini ada lagi. Ya. Wih luar biasa. Ini baru lantai satu ini. Wuh mantap. Menyebar ya, menyebar. Oke, kita naik ke lantai dua ya, lantai berikutnya. Oh, ini, ini banyak nih, kotoran. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Oh, ini, ini kotoran aktif semua, Pak, bisa dilihat ya. Nah, ini, ini ada, ini ada lagi. Ini, Ush, mantap ini. Oke, kita naik ke lantai dua ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. kita lanjut lagi. Ke lantai dua ya. Oh, mantap ini lantai dua, guys. Uh, baru naik, sudah di sambut, kotoran satu, dua. Ini tiga, bisa teman-teman lihat ya, tiga, empat, lima, enam, sana ada ujung, ya. Oke, coba ke sini. Wow, ini banyak sekali guys. Ini satu, ini lagi dua, ini, ini ada lagi, ini ada lagi. Wih, masya Allah, alhamdulillah. Ini ada lagi. Wih, ini ada polesan ya. Ini bisa lihat polesan sarang Ya, ya, ya. ini 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 polisan ya coba pemilik gedung oh, iya, ini. ini dia ya Wih, alhamdulillah ya Allah ini ada lagi ini ada lagi Wih banyaknya ini Wih ini ada lagi ini ada lagi bah Alhamdulillah ini dimakan bobo kayunya dimakan bobo ini saya tidak tahu yang mana di sini nih ada bobo ini oh iya di oh, ini mungkin bisa jadi ini, tarik ini nah. Oh aduh nanti hmm, tariknya nanti mau diganti nih ini mau diganti, diganti. Oke. Okay. Jadi semua lantai ya. Lantai 1, 2 menyebar ya Pak. Bagaimana? Ah, ini ada bukti ya. Oke lanjut lagi ke lantai 3 ya. Wih, ngeri luar biasa ini. Oke. Coba dinaikkan dulu tangganya Pak. Bantu dulu. Eh, mantap ini guys. 3 bulan nih. Eh. Menyebar guys. Wuh, luar biasa. Oke. Kita lanjut lagi. Lantai berikutnya. Kita lanjut. Wih huh, kita lanjut lantai 3 uh, tiga ya ini kotoran ini ada lagi wih sayang sekali di makam bubuk ini pak kayunya ini kayunya di makam bubuk bukan bukan di sirip ini ini nih satu sirip ini di makam bubuk ini ini memanjang ya ini ada kotoran coba di nah, ini ini ada lagi Ah ini lagi di makam bubuk. Aduh sayang sekali ya di makam bubuk ini. Ini? Ya, ini, ada satu sirip lagi yang dimakan bubu, yang mana ini? Ya, ini, satu getang ini. Oh ini, 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 ini. Ini ada lubang-lubang kecil ini. Oh. Ya, Oke, okay, ini ya, kotorannya saya perlihatkan ini. Ada lagi, ini ada lagi. Waduh. Huh, ini ada lagi, baru-baru ini, kotoran putih. Oke, okay, lanjut lantai terakhir. Ini kayu dari anunya bapak ini. Oke, okay, lanjut. Jadi nanti uh, saya serangkan kalau mau buat rbw saya mending sirip beton ini satu kali kita ongkosi Jadi nanti saya RB berikutnya RB ke-6 ke-7 dan seterusnya saya menggunakan sirip beton saya tidak mau pakai sirip kayu lagi iya. oke okay, lanjut A lagi A coba pak tolong ke lantai ini lantai terakhir awas lubang oh, di sini. wah luar biasa guys oh. semua lantai cuma lantai tiga ini sayang sekali ya dimakan bubuk uh, siripnya Oke, lanjut. Lanjut lantai terakhir. Ini itu lantai 4 ya. Oke. Lantai 4 baru naik sudah disambut kotoran. Satu. Ini ada kotoran lagi. Ini ada lagi. Bisa teman-teman lihat ya. Ini ada lagi. Coba ke sini. Nah, ini kotoran baru. Ya, ini ada lagi. Wih, Masya Allah. Ini ya. Jelas ya. Oke. Ini ada lagi. Ini ada lagi. Wih, banyak ini. Ini ada lagi, ini, ini ada lagi, ini ada lagi, masya Allah, ini ada lagi, ini ada lagi, aduh, sayang sekali ya, ini masih ada lagi, kotoran bisa teman-teman lihat ya, nah, cuman, aduh, sayang sekali ya, kenapa karena RB ini diserang, siripnya diserang bobo ya, ini lagi, ini satu jalur ini, ini, Pak, diserang bobo ini, 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 ya terus ini lagi. Diserang hama bubuk mana? Aduh, mananya? Oh, itu ini, ini betul. Aduh, jatuh, jatuh. Aduh. parah siripnya ini. Semu, hmm. jadi, semu, hmm. uh, jadi begini, tidak usah diganti. Nanti kalau saya datang, tim datang, saya lakukan penyemprotan. Semprotan. Jadi nanti saya masuk kalau ada tim datang. Oke, okay? jadi nanti kalau disemprot, insya Allah mati nih. Oke, okay. jadi uh, tim balik dari Sulsel itu kurang, uh, tanggal, perkiraan tanggal 27, akhir bulan 10 ya, uh, tim balik ke sini. Jadi nanti kalau saya datang, kita semprot hama. Oke, okay. yang penting kita sudah beri kepuasan pemilik gedung ya. Cuma pemilik gedung ini lagi stres lihat dirinya seperti ini ya. Aduh, sayang sekali pada Lerwin sudah sukses ya. Semua lantai ya, alhamdulillah bukti nyata disaksikan oleh pemilik gedung. Oke, okay, eh... Uh, jadi saya sudah perlihatkan hasil pengerjaan kami selama 3 selama bulan. Semua merata kotoran ya. Sebentar saya hitung semua kotoran satu persatu ya Pak. Oke. Uh, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Uh, oke okay. Jadi kita sudah lihat hasilnya ya bersama-sama ada Jepon juga ya. Ada pemilik gedung ya. Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah bukti nyata ya. Bukan hoax ya. Bukan hoax. Uh, bukan hoax. Ya. Jadi di sini kita dapat kurang lebih uh, 61 titik kotoran ya. 61. Jadi uh, kalau dikali dua itu kurang lebih 100 ya. Wih, kurang lebih 120 guys. 120 Masya Allah. Ini. buktinya ya. Biar tidak dibilang hoax. Ini isi dari dalam gedung ya. Bisa teman-teman lihat. Uh, luar biasa guys. Masya Allah mantap oke salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap TBB oke kita pamit ya oke bu saya pamit ya oke semoga makin sukses tiga bulan ke depan kita kembali lagi oke itu nah tanggalnya selamat nah telepon om ya bilang ya. dulu TBB mantap bilang dulu TBB TV, mantap <laughs> oke mantap sekali ya alhamdulillah oke pak